Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juragan dan teman-temannya. Balik lagi di channel saya Krisudi, teman-teman. Dalam kesempatan video kali ini saya berada di Pasar Hewan Kebumen. Ini saya bersama Kang Pawit atau Mas Surya Basur. 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 Enggak apa piro Mas dina iki Mas. 1 2 3 4 5. Payu. Sing ndi? Kuwi sing kandel payu. Payu pira? 14.6. 14.6. Wah, mantap sekali teman. Iki rego piro Mas? Pekonan 10 jutaan. 10 juta. 2 ekor. Umur kurang lebih sekitar berapa bulan nih Mas? 3 bulan. 3 bulanan. Ya. Oke. Kalau yang ini Mas? 13.5. 13.5 teman-teman. Umur kurang lebih kita berapa bulan ini? Iya, 5 bulanan. Lebih lah. Lebih 6 ya. Lah, paling 6 ya. 13 juta ya? 13.5. Sebelah ya, Mas? 17. 17 juta 15. Lebih. Oke, teman. Terus sing cilik piro, Mas? Untuk barangku ge siji loro telu papat tuh tunggu dulu toh. Tunggu. Ki ini jenangan ki sepayu ki. Ya wes. Ayo pira? 14.6 teman. Super bang. Jel tokna Mas. Harga 14.600 teman-teman. Harga 14.600 wah. Ini limosin cross ya Mas. Wah. Sin mental cross malah kayaknya teman ini kakinya juga teracaknya putih. Nanti mungkin ini warna juga akan berubah jadi hitam teman-teman. Mantap sekali, bisa dilihat badannya ini juga cukup bagus. Mantap sekali pantatnya. Kis payu ya Mas. Kis payu ya. Jok, jok. Jok. Mantap sekali teman-teman. Harga 14.600 dugul. Pak kakinya sangat besar-besar, teman. Mantap sekali. Cukup besar. Mantap, teman. Bisa dilihat bagian pundaknya ini cukup lebar sekali, teman. Mantap. Dari Pasar Hewan Kebumen. Update paling super hari ini dari Mas Pawit. Mantap. Sayang udah laku teman-teman. Sangat cepat sekali. Baru datang udah langsung deal sama salah satu pedagang. Mantap sekali teman-teman. Jadi tontonnya. Nomor HP nang jenengan piro Mas? Mbok ana kancaku sing pengin takon-takon karo jenengan. 0813 9247 9247 0088 0088. Ki wis payu. Yes. Wah, wis payu teman-teman, cukup bagus ya. Asar mantep. Oke, teman, ini ada salah satu bakalan super lagi di lapak dari Mas Fajar. Enggak piro Mas? Siji apa loro? Bapak Pat. Ki ya. Rego piro ki Mas? Sing ki piro Mas? Harga 12.500. Terus sing loro 12.500-an. Iya. Sing ki piro Mas? 13.5. Iki sing paling gede piro Mas? 17.5. Dugul ya Mas? Wah, limosin super paling super sing ki ya Mas? Bisa tokna Mas, jejel Mas. Singgih di tokna jejel. Mantap. Nah, ini ada limosin dugul teman-teman dari Mas Fajar, cukup besar. Harga 17.5 ya Mas. Harga 17.5 teman-teman. Ini dugul. Wah. Wow.
besar, cukup panjang, kriwil, mantap sekali teman. Ini kepalanya teman, betul bisa dilihat. Wah, cukup bagus, panjang. Pitulas limoy mas, agak 11.5 teman. Tapi dari mas Fajar ini, umur kurang lebih sekitar berapa bulan mas? 7 bulan. Umur kurang lebih sekitar 7 bulan teman. Cukup panjang. Ini sapinya udah tambaran, jadi insya Allah sudah tidak gembar-gembor, tinggal dimaksimalkan lagi teman. Pemberian pakannya cukup panjang. Mantap sekali, tapi dari mas Fajar. Mas, nomor HP-nya jenengan piro mas? Ono sing tertarik karo sapi iki mas? 082 terus? 133 berapa? 133 088 berapa? 088 039 itu nomor mas Fajar teman, bagi yang tertarik dengan sapi limosin duglu ini bisa menghubungi mas Fajar. Kalau yang ini harga 12.5, ini 13.5 tadi teman, sama yang sebelumnya juga 12.5. Kalau ini tadi punya mas Pawit udah laku, ini harga 14.600 teman-teman. Mantap sekali ini, harga terbaru dari pasar hewan Kebumen. Oke teman, ini salah satu sapi dari mas Fajar yang sedang diminati oleh salah satu pembeli. Ini ada jenis si mental. Tokna mas, mana melaku mas? Wow. Mantap banget. Kalau nggak salah, coba dilihat sama salah satu pembeli yang tertarik dengan sapi-sapi dari Mas Fajar. Nah, ini satu lagi teman yang dikeluarkan di harga 12.5 dari Mas Fajar. Mantap sekali teman, harga ideal, istilahnya harga standar lah. Menurut saya tidak begitu mahal dan tidak begitu murah, harga 12.5. Jadi 25 juta, nanti coba deal di harga berapa dari Mas Fajar sama salah satu pembeli. Mantap sekali dong. Jadi Mas Fajar bawa 4 ekor. Mulai rame teman. Lihat secara detail sama pembeli tersebut teman. Metal. Kising rolas 5 nih mas. Rolas 5 nih ya. 12.5 dari Mas Fajar. Teman-teman juga bisa menghubungi Mas Fajar nanti kalau ingin pesan sapi, nanti nomornya saya tuliskan di deskripsi dari video ini ya teman-teman.
guna membantu teman-teman dalam pemesanan sapi terhadap Mas Fajar. Kondisi pasar hewan Kebumen buka setiap hari Minggu dan hari Rabu, tapi rekomendasi saya Anda datang hari Minggu karena lebih ramai. Jangan lupa untuk support channel saya, teman. Terima kasih.